Berita terkini, badan kurus mendadak, Raja Afiq dedah kena buatan orang. Penampilan dan perubahan bentuk badan pelakon Raja Afiq yang dilihat kurus dan semakin cengkung menjadi perhatian ramai. Memetik Mstar Online, Afiq mendedahkan dia melalui detik hitam apabila berdepan masalah kesehatan selepas disihir oleh individu tidak dikenali. Menurut Afiq, dia terkejut apabila mendapati keluar darah ketika membuang air besar. Ujarnya, pada awalnya dia menyangkakan basir, namun dokter yang memeriksanya mengatakan tiada apa-apa. Ini sebenarnya ramai tak tahu, di sebalik penurunan berat badan ini saya sebenarnya telah terkena sihir hingga mengakibatkan saya buang air besar keluar darah. Pada mulanya saya ingatkan basir, tapi bila periksa dekat dokter tak ada apa pula. Saya turun berat badan daripada 90 hingga 70 kg sekarang ini. Kemudian saya rasa pelik dan pergi berobat dekat ustaz. Kemudian dia mengesahkan saya terkena sihir, katanya. Dalam pada itu, Afiq berkata ustaz yang merawatnya mengatakan individu tersebut mempunyai niat untuk menyekat rezekinya. Malah sejak pertengahan tahun lalu, dia juga kurang menerima tawaran berlakon dan kurang keyakinan diri. Ustaz itu cakap individu tersebut memang nak sekat rezeki saya dan membuatkan saya kurang keyakinan, sampai satu tahap pernah saya jadi down bila nak berjumpa dengan orang sebab gemuk. Saya juga kurang terima tawaran sejak pertengahan tahun lepas lagi, katanya. Sekian info hari ini, salam.